Halo semua, balik lagi bareng gue Giri, dan di video kali ini gue baru main La Place M ya teman-teman. Jadi game ini udah resmi dirilis kemarin yang seharusnya jam 10 kalau waktu Indonesia bagian tengah, tapi malah molor jadi jam 12-an apa jam 1 ya kemarin. Oke, langsung aja. Jadi sesuai dengan video yang gue tulis, bagaimana cara mendapatkan kartu merah sama dengan sama balon yang ada di belakang gua ini teman-temannya. Jadi biar yang gua tunjukin, jadi kemarin gua dapat banyak kartu merah kayak gini, kartu merah yang kayak gini sama balon ini teman-teman, balon kostum balon yang ini, warm bubble ini yang ada gajahnya ya teman-teman. Ini gua dapatkan melalui klaim hadiah pre-registrasi teman-teman. Oke, di mana untuk klaim hadiah tersebut teman-teman? Kalian langsung aja klik sosial yang ada di sebelah chat. Chatting yang berjalan dan request tim ini teman-teman, yang kalian lihat ini sosial yang di sebelah kontrol gua nih, sosial nih. Oke, kita klik sosial. Dan terus kalian langsung aja klik mail teman-teman, mail. Nah kalau gua kan udah kosong ya di sini ya teman-teman, itu karena gua udah ambil semua. Jadi untuk kalian yang mungkin masih baru join di ini game terus belum ada hadiahnya, kalian bisa langsung ikuti cara ini dan pasti ada email hadiah pre-registrasinya teman-teman. Kalian bakal dapat banyak box yang berisi kartu merah sama bubble yang tadi teman-teman ya. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga berguna buat kalian yang masih baru di game La Place M ini teman-teman. Dan ya, gua di server 1. Biar rame aja. Oke, thank you so much for watching. See you on the next La Place M video teman-temannya. See you.